Selamat sore pemirsa Radar Karawang. Hari ini saya lagi di Jalan Raya Arteri yang lokasinya tidak jauh dari Terminal Klari. Nah, di mana titik ini menjadi titik pengendara sepeda motor yang nekat naik sampai ke trotoar ya teman-teman. Jadi pada saat jam pulang kerja sore hari, pengendara sepeda motor nekat nih naik ke trotoar. Nah, mengapa demikian? Karena memang kondisi trotoar ini benar-benar hampir sejajar dengan jalan nih teman-teman. Apalagi di sini ada semacam adukan semen ya teman-teman untuk menopang mereka biar lebih mudah naik ke atas trotoar. Tuh, bisa dilihat ini hanya beberapa senti saja, nyaris sejajar dengan jalan. Dan kemudian dilihat dari segi penghalang jalan ini kurang banyak ya teman-teman jumlahnya. Tuh, sehingga masih ada jalur seperti ini tuh. Makanya mereka naik biasanya lewat titik ini nih. Mantep banget nih, padahal lokasinya tidak jauh dari pos polisi. Namun karena di titik ini tidak ada pengawasan atau penertiban dari pihak kepolisian, sehingga pengendara sepeda motor ini ya pada nekat. Seperti video beberapa waktu lalu yang saya ambil, di mana pengendara sepeda motor asik naik ke atas trotoar untuk melakukan putar arah dibandingkan harus putar arah di lampu merah di snaker.